Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da Wa ala alihi Wa sahbihi Wa maw'ala amma ba'd Sahabat religi yang dimuliakan oleh allah Agama memerintahkan kita untuk Melakukan muhasabah diri, memperbaiki diri, dan ada dua sasaran pokok. Sasaran utama yang harus kita perbaiki dalam diri dan kehidupan kita. Yang pertama yang kita perbaiki adalah terkait dengan ibadah ritual kita dengan cara takarub ilallah. mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu al wa taala berfirman, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa idza atani masyian ataituhu harwalatan." Apabila seorang hamba kata Allah mendekatkan diri kepadaku dengan satu hasta, maka aku akan mendekati dia dengan satu depa. Dan jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku kata Allah dengan cara berjalan, maka aku pun akan mendekati dia dengan cara berlari, dengan cara yang lebih cepat lagi. Allah itu ternyata merespon dengan cepat setiap hambanya setiap orang-orang yang selalu takarub kepadanya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu memperbaiki dirinya maka orang pun yang ada di sekitarnya akan berupaya untuk memperbaiki sikapnya terhadap dirinya dalam sebuah syair Arab pepatah Arab dikatakan aslih nafsaka Siapa yang berupaya untuk memperbaiki dirinya, maka orang yang ada di sekitarnya pun akan berusaha untuk memperbaiki sikapnya terhadap dirinya. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya dalam diri manusia ada yang disebut dengan atau dinamakan dengan medan magnet. Atau potensi, yaitu potensi baik dan potensi buruk, dan pot, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan potensi fujur dan potensi takwa, dan potensi ini biasanya akan menimbulkan, akan berdampak secara luas terhadap lingkup kehidupan di sekitar kita dalam konteks pergaulan kita. Orang biasanya akan mendekati kita, akan mendatangi kita kalau kita selalu berbuat baik kepadanya. Sebaliknya juga orang akan menjauhi kita kalau misalnya kita selalu berbuat hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, cara pertama yang kita lakukan untuk memperbaiki diri adalah dengan melakukan Hubungan baik hubungan hablumin Allah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ibadah ritual kita selalu kita jaga dengan baik kemudian yang kedua yang perlu untuk kita perbaiki adalah hubungan kemanusiaan kita atau ibadah sosial kita sikap ini paling tidak kita mulai dari kehidupan Terkecil kita, kehidupan keluarga kita, kita mulai dari lingkup keluarga kita, karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya, amanu ku kuang fusakum, ahlikum narah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sikap seperti ini selalu kita tanamkan di, 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 di dalam diri kita, kita berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga kita. Dengan istri kita, dengan anak-anak kita, paling tidak kita mendoakan keluarga kita, berdoa kepada istri kita, kepada anak-anak kita, agar kita selalu mendapatkan kehidupan yang bahagia, tidak saja di dunia, tapi juga bahagia di akhirat nanti. Mudah-mudahan di hari-hari di bulan Ramadan ini, kita bisa manfaatkan dengan baik, kita selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan. الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين والعفو منكم والله الموافق الى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.